Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Raharjo, selaku Kepala SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, akan menampilkan profil SMK Pelita Agama agar bermanfaat bagi masyarakat. Profil SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur. Seiring perkembangan SMK Pelita Agama sesuai dengan visi dan misi sekolah adalah sebagai lembaga diklat untuk menghasilkan lulusan yang terstandar serta adaptabel terhadap perubahan global pada tahun 2015. SMK Pelita Agama menerapkan ISO 9001:2008 yang tentunya adalah untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan outputnya adalah untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar siap pakai dan siap bekerja di perusahaan. SMK Pelita Agama dalam hal ini juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kepuasan adalah hal yang utama bagi SMK Pelita Agama. Tentunya pada penilaian akreditasi tingkat provinsi dengan kriteria nilai A adalah sebagai hasil daripada jerih payah SMK Pelita Agama untuk menerapkan sistem proses belajar mengajar yang baik. Pondasi awal SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara dibangun pada tahun 2001 di bawah naungan Yayasan Kalmi Minhamika atau KAMI dengan awal program keahlian Teknik Mekanik Otomotif, Bisnis dan Manajemen Akuntansi. Seiring dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan, mulai tahun ajaran 2007-2008, SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara memperkenalkan pada siswanya tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang merupakan kurikulum operasional pendidikan. Untuk menunjukkan konsistensi pada dunia pendidikan, maka tahun ajaran 2008-2009 SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara membuka jurusan baru yaitu program keahlian kesehatan jurusan keperawatan. Secara bertahap, SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai tahun ajaran 2009-2010 membuka jurusan usaha perjalanan wisata atau travel, teknik alat berat dan tahun ajaran 2010-2011 membuka jurusan baru yaitu teknik permesinan yaitu mesin bubut. Secara kualitas, SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara juga telah diakui karena telah berhasil mendapatkan pengesahan melalui visi dan misi SMK Pelita Agama Penajam dengan akreditasi A tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara juga telah membuktikan keberhasilannya dalam peningkatan mutu pendidikan dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2008 pada tanggal 16 Februari tahun 2011. Visi SMK Pelita Agama sebagai lembaga diklat menghasilkan lulusan mandiri, kompetensi terstandar, memiliki IMTAK, serta adaptabel terhadap perubahan global pada tahun 2015. Misi SMK Pelita Agama menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan semangat kedisiplinan dan kompetitif secara berkesinambungan kepada seluruh warga sekolah, mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis IT,
melatih peserta didik agar menguasai kompetensi sesuai program keahlian. Meningkatkan hubungan kerjasama yang kondusif antara sekolah dan Dodi. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang tangguh kepada peserta didik. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang kreatif, produktif, dan inovatif, serta mampu berwirausaha. Mengembangkan Teaching Factory sesuai program keahlian. SMK Pelita Agama memberikan fasilitas sarana-prasarana praktek yang memadai tentunya untuk siswa-siswi untuk bisa belajar dan menunjang proses belajar mengajar, dan harapan SMK Pelita Agama agar siswa-siswi dapat mempunyai kemandirian yang tentunya pada saat lulus nantinya dapat diterima bekerja sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara menyediakan berbagai fasilitas praktek yang lengkap seperti workshop otomotif, laboratorium komputer, laboratorium perawat, bengkel dan peralatan las, bengkel dan peralatan otomotif, bengkel dan peralatan alat berat, serta mesin bubut. Untuk memberikan kenyamanan bagi siswa, SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara juga menyediakan asrama, perpustakaan, wifi, lapangan olahraga, peralatan drum band, dan seperangkat alat musik sebagai penunjang kegiatan ekstrakurikuler olahraga sepak bola, bola voli, drum band, dancer, bulu tangkis, serta paskibraka, dan pramuka, dan juga basket. Dengan mutu yang baik, tentu akan berdampak pada prestasi yang baik. Hal itulah yang terus dilakukan pihak SMK Pelita Agama, Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang selalu mendapat beragam prestasi dalam setiap kegiatan yang diikuti. SMK Pelita Agama juga meningkatkan prestasi siswa-siswi mulai tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dalam hal lomba kompetensi siswa yang disebut LKS. SMK Pelita Agama menjalin kerjasama dengan perusahaan dan dunia industri adalah sebagai validasi kurikulum. Tentunya harapan SMK Pelita Agama lulusan dapat terserap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara menerapkan konsep pendidikan berkualitas unggul yang tak kalah mutunya dengan setara sekolah negeri. Kelebihan SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara secara langsung dapat dirasakan karena selepas lulus, siswanya banyak terserap bekerja di perusahaan-perusahaan besar swasta. Selain didukung dengan laboratorium praktek yang baik, SMK Pelita Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara juga didukung oleh staf dan guru berpengalaman sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan siswanya. SMK Pelita Agama mempunyai 6 program keahlian. Yang pertama adalah Teknik Mekanik Otomotif. Teknik Mekanik Otomotif adalah menciptakan lulusan yang benar-benar dapat bekerja sebagai mekanik teknik kendaraan ringan. Tentunya akan dipakai di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Yang kedua, Teknik Alat Berat. Teknik alat berat adalah menciptakan siswa-siswi menjadi tenaga yang handal
antara lain adalah sebagai tenaga operator alat berat dan sebagai mekanik alat berat. Yang ketiga, teknik permesinan adalah teknik permesinan alat mesin bubut yang menghasilkan siswa-siswinya untuk menghasilkan produk, tentunya penunjang teknik mesin alat berat maupun teknik mekanik otomotif. Yang keempat adalah akuntansi. Siswa-siswinya adalah menciptakan agar bekerja pada suatu lembaga keuangan maupun non-keuangan yang tentunya membuat laporan dengan benar sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia. Yang kelima, perawat kesehatan adalah sebagai tenaga menengah di bidang kesehatan, sebagai perawat, sebagai asisten untuk membantu di rumah sakit maupun di puskesmas. Yang keenam, usaha perjalanan wisata menghasilkan lulusan benar-benar dapat bekerja di dunia traveling, antara lain membuat reservasi tiket luar negeri maupun dalam negeri dan sebagai tenaga guide maupun traveling di pariwisata.